Aman dibuka ya, kenapa sudah diam aja? Bokongnya kita. Duit bokong enggak duit bokong aman delok. Punya punya punya. Kenapa? Sampai enggak punya, Pak. Ini remek, Pak, bokong iki, Pak. Ya sudah. Masa ngomong meneng, Em. Ya. Duh. Naim kok malah teriak-teriak, kenapa emangnya? Sama dulu tak bokong hari ini sekarang dibokong sakno pak, aja juga rumah sakit. Mau terus maunya sampean diapain? Jarno. Jarno. Hari ini saya hari ini mati, tapi gak esok mati, mergo keder. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh. Dayo, enggak apa-apa, bismillah, mudah-mudahan ya, Allah ridho ya. Ibu sudah pernah berobat belum? Sudah. Sudah, ya sudah. Ini ibunya mulai telepon saya tadi udah nangis ya. Ya. Soalnya itu kasihan sama ponakan. Oh, ini ponakan, bukan ya. Anaknya berarti. Bukan, kasihan. Oh, terus untuk orang tuanya. Oh, jenengan, Bapak, untuk kartu berobat pernah berobat belum? Ya. Pernah berobat ya. Di mana? Menur. Menur. Ya. Tapi ini sakitnya bukan itu medis, katanya itu ilmu-ilmu. Katanya. Iya tak. Enggak tahu, Pak. Duh, adik nang. Ibu duduk aja dulu, ngos-ngosan. Bismillahirrahmanirrahim. Sangin seneng lho, Pak. Oh iya. Keturutan, Pak, keturutan. Ya, Bapak. Ya, sudah bismillah, moga-moga berkah Ibu duduk aja. Lah ya kok sampean malah sering nonton? Sering nonton terus. Enggak pernah telat. Mbak, jadi nanti gini. Anaknya yang sakit ini anaknya dua. Oh anak kedua. Oh sampean adiknya yang sakit ini. Ya sudah nanti kita coba ya. Yang nomor 3 juga. Ya, jadi mana adik mana? Mbak, jadi gini. Yang pertama. Kita kan orang Islam. Memang dunia ini ada dua. Alam nyata, alam gaib itu mesti ada. Namun kita tidak boleh sedikit-sedikit mengarah ke sana. Biasanya yang enggak ada itu loh jadi ada kalau memang kita terlalu yakin, ya. Memang ada tapi enggak boleh terus nanti gini. Nanti kita lakukan upaya medis ya. Kalau di sini enggak ada. Kalau di sini enggak ada mobil, nanti saya siapkan mobil. Nanti ada tim saya, nanti yang penting ada KTP punya enggak? KTP-nya siapa? Yang sakit. Enggak ada. Enggak sempat ngurus, sudah sakit terus sudah lama orangnya enggak mau. Tapi kalau kartu itu punya apa? BPJS ada. Boleh. Jadi nanti nanti kan ada istri saya dampingi. BPJS-nya sama ya? Sudah, Bu, sudah. Bismillah. Ini istrinya Bapak. Kalau ini kan sakit medis berarti ya. Ya, sakit ya. Medis kan. Sudah diobatkan juga. Iya, sudah. Kalau belum sekalian nanti sama-sama. Ya, yang penting didampingi tapi ya, jadi nanti didampingi sama yang sehat. Nanti pokoknya tadi mobil, bensin semuanya gratis saya yang tanggung. Tapi harus didampingi ya, Pak ya. Ibu juga boleh nanti periksa ya, Bu ya. Ya, alhamdulillah. Wes apa lo mak ini? Wes ya. Niku adike. Ya. Ya, paham sudah. Tapi sudah minum goblok. Dulu tapi sudah pernah tidur juga. Ya, sudah ya, Bu ya. Sehat, enggak boleh berpikir macam-macam. Gini, kalau saya boleh berpesan itu begini. Terkadang orang dikasih sakit itu, kalau kita berpikir itu rezeki ibu. Orang terkadang dikasih sehat, dia lupa. Malah dia berkunjung ke tempat-tempat maksiat. Dia tidak pernah sholat. Tapi kalau kita dikasih sakit, kita selalu ingat sama Allah. Ya Allah, kasih kesembuhan.
Itu caranya Allah manggil jenengan, itu caranya Allah ngasih rezeki ke kita. Benar Pak ya? Ada orang dikasih sehat, dikasih uang banyak, us, dikasih semua, lupa. Tapi Allah kadang dikasih sehat itu ingat biar aja. Ingat. Lah, kalau sampai dikasih sakit enggak boleh ngersu loh bilang orang Jawa lu. Saya merinding nah, ya. Iya. Ya, jadi orang sakit itu tidak semuanya orang sakit itu enggak anu, enggak ada manfaatnya, ada. Ya, nanti pelan-pelan ya. Ada yang bilang gitu. Nggak. Sudah nanti Ibu terakhir ya, bismillah. Yang penting yakin bahwasanya semua penyembuhan itu Allah yang punya. Ya. Iya, jadi sedikit-sedikit ini nyebut Allah, ya Allah, ya Allah. Daripada kita terkadang teman-teman saya berapa semuanya kita dikasih kesehatan tapi lupa. Ya. Itu adiknya, Pak. Ya. Itu yang. Istri turun yuk. Di wes ya, tahu tempatnya ya. Jadi nanti kalau nanti gini Mbak, nanti saya hubungi nomor telepon Mbaknya, ibunya. Mbak, oke, okay, meluncur. Nanti kita periksa semuanya. Jadi nanti siap. Yang penting ada yang jaga. Jadi ibu juga diperiksa, semuanya diperiksa. Nanti difasilitasi sama dokter dan seluruhnya free. Nanti saya yang tanggung ya. Oke, okay. Teman-teman semuanya, alhamdulillah dengan berkembangnya channel YouTube Remo Belajar Baik, kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini sudah kami sampaikan kepada mbaknya bahwasannya nanti ibu-ibu ini nanti secara berobat insya Allah seluruhnya nanti akan kita tanggung. Karena juga nggak ada kendaraan, nggak ada mobil, kita akan antar jemput ya Bu ya. Yang penting sehat. Iya Pak. Ya. Allah semuanya yang ngatur ya. Iya Pak. Iya. Nah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Piye, piye Mas? Ya juga Mas sakit gak ngene, Pak, Fahmakom. Dalem-dalem? Piye Mas juga Mas sakit gak ngene, Fahmakom. Fahmakom. Nggih. Sampeyan ikut faham-faham gitu ta? Piye gak yo Mas sakit gak ngene, Fahmakom. Ah iki gak oh gak gendeng. Sampeyan. Sampeyan ndak sakit, ndak gendeng. Terus sampeyan kenapa? Sekarang kenapa coba sampeyan? Iki Mas juga Mas sakit iki awake perut gak ngene, jonjong. Oh gitu. Jadi alamatnya apa di rumah sakit? Masnya ini ngomongnya enggak sakit. Makom, ikut makom. Makom itu ada berapa ya? Makom itu aliran. Sampeyan ikut aliran apa? Makom apa? Aliran ilmu Gusmi biyen niku. Waduh. Terus Gusmi iku bali no arek gak makome, dibali no dadi arek dhewe. Iya, iya, iya. Dibali no dadi arek dhewe. Dibali no dadi arek dhewe. Lihat siri, lihat siri tapi keluargane gak paham, dikira gendeng di kono rumah sakit menur. Akhirnya pedot karo Gusmi, pedot karo ilmu. Akhirnya arek iki bingung. Rodone lho dedek terus Pak, dedek terus bingung loro. Ini namanya siapa? Naim. Ini yang ngomong Naim atau orang lain? Naim. Lah, tapi Naim iki se aja sing enek ndasi kroro. Ya, ya, ya. Wis teriak, terserah, teriak aja. Yang ngomong ini Naim atau orang lain? Masih gembus anduwe ndas arek iki, iki ilmu. Ya. Sing ngomong iki sapa? Naim apa wong liya? Sing enek remek awake iki. Wis pandak, remek ya wis. Don, sampean delok ora bokonge iki. Ya kenapa di, dibuka ya? Kenapa sudah diam aja? Bokonge iki ta. Duwe bokong ora gak duwe bokong, sampean delok ora. Punya, punya. Kenapa? Sampean enggak punya, Pak. Iki remek, Pak, bokong iki, Pak. Ya sudah. Mosok ngomong meneng, Em. Ya. Duh. Naim kok malah teriak-teriak, kenapa emangnya? Sampe delok ta bokonge arek iki. Arek iki sampe duwe bokong sakno, Pak. Aja digawe rumah sakit. Mau terus maunya sampean diapain? Jarno. Jarno. Arek iki jane arek iki wis mati, tapi gak iso mati mergo keder. Ingat pasien paling jadap sesuai neng ini. Ingat pasien yang di sesuai anak paling jadap neng ini. Iya. Kenapa? Sampean ngomong apa wali? Wali wali siapa sampean? Nih Gusmi panjang ini wali tapi iya. Makom. Iya. Terus kapa makom? Iya. Terus kapa makom? Terus metu. Terus kapa makom? Rego diobatno. Saya mohon maaf ya, Gusmi itu waliullah ya. Jadi kita jangan bahas itu masalahnya. Kita baca doa aja Fatihah mudah-mudahan. Masnya sembuh. Gusmi itu wali iya wali yu apanya ini iya tapi hilang wali ini gara-gara gak paham makom jadi diobatno keluargane
beliau ini menyalakan Gusmi, kita paham asalnya beliau masih enggak sadar. Enggak nyalano Gusmi. Itu iya. Enggak nyalano Gusmi, nyalano keluargane. Sing ngomong sapa iki? Enggak nyalano Gusmi, nyalano keluargane. Enggak boleh nyalakan keluarganya. Soale diobatno gak paham makom Gusmi. Arek iki dibalekno dadi arek dhewe. Lewat siri. Namun tidak diajari secara langsung ketemu sama gurunya. Jadi Mas ini mungkin bukan, dia ikut belajar ngaji, namun diamalkan sendiri dengan membaca buku tanpa dibimbing biasanya gitu. Dia ini biasanya punya perkumpulan, perkumpulan, sering pakai baju-baju hitam, gondrong-gondrong. Iya, ada yang gondrong. Ada yang gondrong-gondrong enggak. Terus selama sakit telanjang ini sudah berapa lama? Satu tahun ini. Oh, 2 tahun Bu ya, selama 2 tahun. Sakitnya 2 tahun, tapi yang paling parah ya 1 tahun ini. Oh gitu, ya sudah. Jadi gini, kita kalau di ilmu Islam itu kita nggak boleh, kita nggak boleh berpikir suudon ya. Yang jelas ini harus medis dulu Mbak, ya nanti medis dulu, makanya nanti Mas Adi, nanti untuk kontrol. Yang jelas sakitnya ini harus kita periksakan medisnya. Untuk non medis kita nggak tahu, yang jelas nanti kita usaha. Nah, saya minta tolong untuk ibu kandungnya, bisa wudu ibu, bisa Mbak didampingi ya. Sampai wudu, ambil air, baca Fatihah 11 kali, airnya dikasihkan ke saya. Itu nanti kita pakai metode untuk penyembuhan ya. Sekali lagi kita semuanya hanya berharap sama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apapun kalau memang Allah enggak ridho pasti hilang. Ya apalagi nanti yang kita harap ridhonya orang tuanya ya. Ibu monggo didampingi Mbak, wudu dulu nanti baca Fatihah 11 kali nanti dikasihkan ke saya. Jadi marahnya setahun ini yang parah-parahnya ya. Pak, kok sampai telanjang? Terus makannya kayak apa? Disuapin. Untuk BAB-nya kayak apa? Sendiri. Oh dia bisa sendiri. BAB-nya bisa sendiri. Bisa ke kamar sendiri. Enggak. Maksudnya di tempat. Enggak. Di dikasih. Eh, gimana? Enggak, maksudnya itu. Ini yang, lumpuh. Yang sakit ini. Dia itu merasa jiwanya itu kakinya enggak ada. Jadi dikontrol sama barang yang di dalam itu supaya dia enggak jalan. Tapi pernah pada satu malam pas kontras ya, kontras ngamuk dia itu dalam. Berdiri. Jadi gini, Mas ini tadi kan bilang ke saya sempat di video pertama ya, saya ini nggak punya bokong-bokong itu apa pantat, ya. Jadi dia itu apa ya, mungkin terhipnotis dengan amalan yang dia jalankan, ya. Jadi mohon doanya mudah-mudahan akan kita bantu secara medis dan mohon medisnya. Sekali lagi bahwasannya kita tidak pernah melakukan upaya atau penyembuhan seperti magic atau dukun, enggak. Kita kembali lagi ya, karena dukun itu haram dan dosa yang tidak terampuni itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini yang jelas nanti marah-marah karena memang keluarga sudah tahu ya Pak ya, kan marah-marah ya. Yang penting kita akan coba bersihin, kita potong rambutnya, bersih dulu, nanti akan dilakukan tindakan medis juga ya. Dibersihin di mana enaknya Pak? Depan. Di depan enggak apa-apa ta? Di depan apa Pak? Itu. Duh, monggo, terserah. Beten ngarep di maksudnya, oh di situ, bagus itu. Ya sudah ya. Bismillah. Sampai junjung, Pak. Enggak apa-apa, saya angkatnya, Bu. Tenang. Ini loh saya dicakar loh. Ya ampun. Loh, namun setelah dicakar saya tanya, sembuh enggak orangnya? Sembuh. Bapaknya WA ke saya gini, "Ya Allah, Pak Pur, saya minta maaf anak saya sudah diludahin, dicakar." Tapi ini enggak kerasa setelah bapaknya telepon saya gini. "Ya Allah, Pak, anak saya sembuh bisa nyapu." Iya, enggak terasa sudah. Iya. Ya, jadi teman-teman subscriber semuanya, kita tidak tahu dari 1 juta orang yang melihat tayangan ini siapa tahu dia berdoa itu yang menjadi terkabul doanya kita ya. Mumpung kita masih hidup, ayo kita bantu doa karena kita tidak tahu pada saat kita benar-benar berharap Allah kabulkan sembuh-sembuh ya.
sambil nunggu anu. Ayo di. Iya di situ. Besar ya. Duh. Ibunya baca tuh. Sudah doanya sudah ya. Mana airnya, mana yang didoain tadi? Yang ini sudah dibaca Fatihah. Ya mudah-mudahan berkah barokah ya. Sampai tiup dulu. Sudah Bu, enggak apa-apa. Ini buang ke, bukan dibuang, ditaruh di kamar mandi sebagian di. Ada botol air enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan air, botol toh? Botol. Enggak apa-apa. Ya, ada air botol enggak? Ya, boleh. Ya, sini Mbak, sudah enggak apa-apa. Mbak, sampai tutup Mbak. Ini kasihkan saya nanti. Iya. Mas, banyu ini putih apa bening? Putih. Bismillahirrahmanirrahim. Makom, Pak. Gak makom piye sampean gigi maca bismillah iki. Aku gak paham apa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahi alil azim. Yo sedikitno, Pak. Yo wis nang balik-balik. Lo. Ambles iki. Ambles. Sik em. Karena ini karena dia terhipnotis ya. Jadi dia itu bukan. Jadi dia ini seolah-olah ini ada yang bimbing ini. Naim siapa? Enggak apa-apa. Iki jiwae Naim iki. Dikato ta, Pak. Pak, ojo dikato, Pak. Iki ilmu jero, Pak. Jero opane? Gaone ilmu jero. Ya Allah. Gusmi, sik Gusmi. Allah, Mak. Aku dibadani keluarga aku dhewe. Ojo dikato, Pak. Aku kan duwe moto wisan, Pak. Ya Allah. Mi. Apa ini moto-moto itu? Bismillahirrahmanirrahim. Mi! Ama murid, Mi! Nah, murid, dah. Ayo. Ama murid, Mi! Ayo, di ngono, no. Aku, mbok. Dia ini anu. Mbok. Kandung second, mbok. Gini. Jangan dikasar. Ini orang sakit. Gini caranya, gini. Nah, gini. Kandung second. Kandung second aku. Punya. Kandung second aku. Ini apa ini? Second mau balik, Mi. Menang, Mi. Second mau balik, Mi. Menang, Mi. Second mau balik, Mi. Menang, Mi. Gak apa-apa, Mi. Gak apa, balik kabeh, Mi. Menang, Mi. Gula waras. Mi, program ke Jawa. Mana airan. Apa? Mi, longgong Mi. Keran air. Ari gandwe bokong, Pak. Punya. Gandwe, Mbak. Rabu dulu potong, Pak. Boleh. Mi. Rabu dulu potong. Bari, Mi, awakmu, Mi. Kosmi, bari. Sanari iki Kosmi. Bari, Kosmi. Gandwe bokong iki, no. Iki rogo, kan duwe rogo misan. Iki rogo, rogone sapa awakmu iku? Pokoke entek. Iki apa iki? Sik, mau meneng. Amim kono iki kerasukan apa? Gusmi gak oleh ngomong ngono. Iki gak duwe. Iki apa? Rogone. Mas rogone gak ngene. Lah saiki wis bali kok rogone kok. Iki lho blonteng iki rogone sapa iki? Ya Allah, iki rogone gak ngene. Rogoku mang gedhe. Gak cilik. Meneng kami bali, Mi. Pokoke bali, Mi. Ya Allah, Mi. Panjenengan iku kok Jawa, Mi. Iku wis gak ilmu, Mi. Ngilmu. Awakmu ngilmu apa? Wis menang, Mi. Tarik kaki, menang. Ayo alat potong kaki. Tak bantu belakang. Ayo potong kaki. Sudah, lepas aja. Tarik kaki. Assalamualaikum. Wis gak ono makom-makom, ha. Inang sehat, mugi-mugi Allah ridho. Kan yo njogo Pak, njogo diangkat ngene, Pak. Njogo ngono, Pak. Aku gak ndek rogo temen, Pak. Nah iki opo iki nek gak rogo? Ono nambah cilik, kulo kimpu iki lho, Pak. Mang gak ngene gede rogoku. Njogo gak ngono wong iku. Aku iki tarin ndek tarin. Gemeter awakku. Lho kan opo kok temen? Tambante iki lho. Ya Allah, kamu ini kematiannya aku lah, ngobati aku lah matiannya aku, ngomongan matiannya aku. Kuara sampe besok, gandu pokok kaya aku nakhirat, gandu nses kaya aku nakhirat.
La ilaha illallah Rasulullah. Ya Allah. Anu sih, nisor. Bukan bulte teman. Wah, goblok. Aku mah bokongku gede. Kang ini, bokongku mah gede. Ya Allah mi, aku balik mi, balik apa ikut mi mi, terus menang mi. Ilmu jeruk faham aku mi, menang mi. Bokongmu ono mi, bokong bulte tapi ono mi, bokong bulte tapi ono mi. Balik ikut mi, bokong balik apa ikut mi, terus menang ikut mi. Masih dasi ku balik apa ikut mi, terus menang ikut mi, menang ikut mi. Menang Gusmi, iki paham bisan, ilmu Islam ceruk Gusmi, ilmu Islam ceruk Gusmi, pokokmu balik apa Gusmi, tapi gak paham aku bisan Gusmi, terus gak paham aku merapi Gusmi, terus gak paham aku merapi Gusmi, tak mau nunggu badi uang ke bank. Diam. Ngono, ngobati kok sedhi ngono. Wis meneng ae, wis meneng ae. Aku iki lara. Iya, wis meneng ae, meneng. Sik. Iya lara temen. Diam. Kandhe bokong Pak mampu gede. Sampeyan iku pinter ngobati wong tak gasih Pak. Gak, Allah sing ngobati, dudu aku. Iya, tapi sampeyan iku ndelok. Aku kandhe bokong temen mangku. Iya, lek bokong sapa iku. Gede. Ambles, Pak, ambles. Iya, ambles, ambles. Wis barang kecil, ambles. Iya, ambles, ambles. Sik, Gusmi. Entas mu balik kabeh iki wae. Lah iya balik kabeh. Bali, bali. Sehat. Kenapa bungok-bungok? Bali. Meneng. Bersih sampai bersih, harus sampai bersih. Kakek ngira. Aja di mana Pak? Aja di mana? Tak duwe sikil arek iki ning ngene. Kan duwe sikil, tambah cilik sikilku. Tambah entek. Lho, oh goblok. Tambah cilik kro. Kandak. Loh, tambah mimpas. Wong iki gak ero cilik ta, Kak? Iku mah gedhe. Iya, wis meneng sampean niku. Iku mah gedhe. Ya Allah. Loh, loh, loh. Loh, loh, wis. Wis mati yo ae, Mik. Mati yo ae, Mik. Dol ta, Mik. Tambah cilik iki lho, Mik. Wong iki gak ero sekel ta, Mik. Mang sekel lu gak ngene, Mik. Sik, gedhe no ilmu. Meneng. Ilmu wong iki nek paham gedhe. Meneng, Em. Meneng, Em. Nek paham gedhe sikile, Em. Iso gedhe mana, Em? Meneng ini terlalu meneng apa? Sikil mulai iso gede mana em? Saya belum pernah lihat kayak gini. Delok em. Jadi sikil mulai tambah gede mana em? Mi itu yang disebut nama orang lain, namanya dia sendiri Imam. Oh. Ya. Oh. Naim. Oh. Sikilmu. Sikilmu kok tambah cilik. Ndak. Sikilmu tambah cilik. Kodal mulai apa kok ini? Kodal mulai apa kok ini? Iki nat ngobati wong raga. Lihat ngobati wong raga. Arek iki gandhe sikil. Arek iki. Nang modong iki. Bali nang modong iki yo delok maneh iki. Iso delok maneh iki. Awak mlebu pisah sendiri. Di depan aja. Tak angkatnya di depan aja. Sampai kasih ke saya. Sudah diam. Iya meneng mangkat. Aku loro wong junjung, Pak. Lorek loro wong junjung. Wong junjung lorek koyo apa iku, Pak? Koyo apa iku, Pak? Sampeyan loro ta? Aku iki loro jero, Pak. Loro jero. Kepengin waras apa, Kak? Tak kepengin, Pak. Aku wis mati, Pak. Aku wis gak ono, Pak. Tapi ono, Pak, yang menikil mujero, Pak. Iya. Gak ono tapi ono ya aku. Lah ngono, Pak, nyunjung iku, Pak. Ngene. Iya ngono, Pak, iku nyunjung, Pak. Tetep pakai. Iku nyunjung, Pak, ngono ku, Pak. Iku nyunjung, Pak. Cepet nang Allah. Iya, aku ki Allah, Pak, tapi wis gak paham. Lho. Ini wingi-wingi paham, Pak, ilmu jero, Pak, soalnya, Pak. Nyunjung iku ngene, Pak, gak koyo mang, Pak. Blenderno iku kabeh. Iku ilmu jero ndak kuwi, Pak. Sikil ku hilang, Pak. Bokong ku hilang, Pak. Mana aja? Iki njunjung, Pak. Iki, Pak, nek mangkel kok njunjung, Pak. Bokong-bokong hilang, Pak. Iku mangkel, sikil-sikil hilang, Pak. Pak, aja diketno, Pak. Alon-alon, Pak. Pak, alon-alon, Pak. Oh, sehat-sehat, ah.
Anal. Terus iki suntiken. Nek nah cepet mati. Suntiken iki lho Pak. Iki gara-gara diobati keluargaku. Iki lho erongku gerak-gerak terus. Gara-gara diobati. Erong gerak-gerak terus gara-gara diobati. Gara-gara diobati keluargaku iki lho. Ngene terus ya. Iki naim apa? Mi. Aku Pak iki. Sopo? Aku rapi aku sudah ono tapi ki aku. Lah ya sopo? Naim. 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 Naim iki waras sopo? Gak kepengin, Pak. Aku sudah ono tapi balik no bokong kumang, Pak. Yo, balik. Men wali balik no bokongku, Pak. Koyo mang, Pak. Balik no bokongku koyo mang, Pak. Gak saiki, Pak. Gak bokong iki, Pak. Iki wis seje, Pak. Wis seje, Pak. Wis seje, Pak, bokongku. Ndas iki aja ngono. Ndas iki aja ngono, aku iki naim. Ndas iki aja ngono no loro. Iki ambles. Sik, balik. 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 Pas mau balik. Cek sok gede mali iso. Banyu ni ibu emang dia. Tapi dari awam udah ngono nak balik. Balik nak dari awam udah ngono. Tapi tak paham sokir, tak paham sikil. Terus tak paham sikil. Sini mbak. Balik lapo yo metu. Kuwi bandak kok ambles yo wis. Sipak meneng, Pak, meneng, Pak. Meneng, Pak, meneng, Pak. Aja sing ngono, Pak. Lho, wong ngene iki ben gak balik, ben gak balik nek mlebu meneh lak gak waras-waras. Ayo 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 metu 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 metu. Yo mi 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 menung 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 ayo metu 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 metu. Meneng, meneng. Yo meneng ae. Meneng, ngono ae, meneng ae. Meneng ae iku. Ya wong ngomong tambah jero nih, tambah jero. Yo jero tambahan. Jero meneng ae. Meneng meneng ae. Iku balik ngene ya. Awak meneng. Awak meneng. Meneng. Balik ngene. Meneng tapi ngomong ae. Ngono. Mane? Iksam ngene, iku ngene. Nek iku ngene. Nek iku ngene. Ngene nek iku ngono. Nek iku ngene mung mane. Ngono meneng. Ngono kus meneng. Bu, balik ngene. Iku ngono. Ini kalau enggak sampean latih ngomong ke mbaknya, Mbak. Ini kalau enggak dilatih nanti lumpuh, Mbak. Biasa, Pak. Aku bisa melaku, Pak. Berjumah. Terus gak bisa melaku, berjumah. Iya, gak apa-apa. Berjumah, aku bisa melaku, Pak. Ini gak sikil. Sikilku gembuk. Sikil hilang untuk sikil mana. Sikil hilang untuk sikil mana ke aku, Pak. Di dalam menungso, gak bisa, Pak. Tapi aku ngerasa, no, Pak. Aku ngerasa sama dengan orang. Iya, ngebesek, 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 ngebesek. Ayo, diminum dulu. Bismillah, bismillah. Iya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Mik. Gak apa-apa, Mik. Kalau hubungannya, Mik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hubungannya, Mik. Lagi. Aku wis iso ngombe, Pak, wah ngombe. Ngombe iku saiso, Pak. Ngombe iku saiso. Nah iki opo nek gak ngombe? Ya tapi gak iso akeh, Pak, didik, Pak. Ya sing penting gak ngombe ya. Sikir kok sik ngono, Mi. Sik ra mi sik mi. Ayo, diangkat. Ayo, kok coba injek kakinya yang kayak biasanya itu lho. Sik 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 ngono. Wis ae tenang adek. Gak iso. Gak iso. Iso gak iso apane? Coba gini. Gak iso. Sik ambles terus. Ambil ini cara ini nih, gendongan, gendongan kanan kiri, nanti tak, tak lu gak ini, sampai di sampingku karena dia sudah tersugesti gak bisa, Pak ini ngunuh gak bisa, Pak bisa, Pak gak bisa, Pak nah, gitu loh caranya nah diam gak bisa, Pak gak bisa, metu terus, Pak Pak, metu terus, Pak Mi, ini menang, Mi menang gak iso, Pak. Gak iso apaan gak iso. Gak iso, Pak. Iki sing ngomong gak iso ki sapa to? Mi apa awakmu? Gak iso kan ambles terus, Pak. Ya ambles tak cekel kok ambles apane? Bismillahirrahmanirrahim. Kok kamu kok sono? Kok kamu kok sono? Kok kamu kok sono? Kok kamu kok sono? Mek gak duwe moto, aku iki gak sondelok. Aku iki gak sondelok. Wis gak sondelok. Wis aja ngomong ae, mari ki nang waras, ngombe obat. Wis nurut.
Ale no. Mangke duwe ati. Duwe rokok, Pak. Duwe rokok, Pak. Aku. Kan duwe rokok, Pak. Ngiring dulu, diam. Diam. Gak miring lu nang miringe, Pak. Wis meneng ae sik. Alhamdulillah. Ini kondisi si Naim ya, Naim nggih, Bu ya. Mas Naim. Lapo ngono kudu dilu-dalu-dalu iku, gak boleh. Enggak, sudah. Bu, nanti dikabarin saya ya. Seminggu nanti dikabarin saya. Kalau besok ya nanti dikabarin saya ya, sehari, dua hari, tiga hari tadi yang tak bilangan. Sekarang besok tenang, mungkin 3 hari, 4 hari dia agak ngerewel lagi enggak apa-apa. Nanti untuk 5, 6 insyaallah sudah dikasih. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan ya. Dukung terus kegiatan kami Program Belajar Baik, mudah-mudahan berkah barokah. Sekali lagi, saya cuma manusia biasa bersama dengan Ko Ayen. Kami masih memiliki kesalahan, kami masih memiliki dosa segala macam. Tolong, kalau saya boleh berpesan, bangsa Indonesia masih dalam keadaan pandemi. Kalau memang teman-teman belum ada yang vaksin, segera vaksin. Dan saya minta tolong khususnya para pendukung subscriber Purnomo Belajar Baik bersama Ko Ayen. Ayen untuk kita, tolong. Jangan pernah kita berkomentar yang kurang baik terhadap channel orang lain ya, karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa kita terus berbuat baik, berkomentar baik, berucap yang baik, karena kita tidak tahu mungkin dengan ucap tingkah laku kita yang baik itu juga menjadi salah satu menjadikan Allah ridho ya. Karena kebaikan itu tidak harus berupa dengan materi, doa, ucap juga merupakan kebaikan, dan Allah ridho itu kita juga tidak tahu. Dukung terus kegiatan kami, mudah-mudahan berkah barokah, mudah-mudahan Mas Naim diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.